Sejumlah pedagang bendera merah putih sudah menjamur di kawasan perkotaan Kabupaten Pandeglang. Salah satunya yang berada di sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani. Mereka menggelar barang dagangannya di sepanjang trotoar, bahkan ada juga yang di bahu jalan. Tidak hanya bendera, mereka juga menjual pernak-pernik bernuansa merah putih. Para pedagang ini memanfaatkan trotoar hingga bahu jalan sebagai lapak dagangannya. Kebanyakan dari mereka hanyalah pedagang musiman. Salah satu pedagang bendera, Rifki, mengaku sengaja berjualan di bahu jalan karena tidak ada tempat lain. Selama Rifki berjualan itu, tidak pernah ada petugas dari Satpol PP yang menegur mereka berjualan di trotoar. Bahkan, untuk berjualan di trotoar, Rifki bersama teman-temannya tidak izin ke pihak manapun. Tuh. Pernah ditegur atau diusir nggak sama Satpol PP? Nggak pernah ya? Jadi aman aja ya? Tapi nggak izin juga ya? Cuman langsung nempatin aja jualan. Ya, karena musiman kali ya. Ya. Keberadaan para pedagang bendera ini tentu saja merampas hak para pejalan kaki, di mana trotoar yang seharusnya menjadi jalur untuk para pejalan kaki, namun digunakan untuk berjualan. Mirisnya, tidak ada upaya penertiban dari petugas Satpol PP setempat. Rangga Eka Putra, Jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.